Aman dulu siang lagi om Tino nggak boleh bisa muat kodok. Hidup di dunia ini berjuang, dan hidup di pojok dunia ini bukan tempat berleha-leha. Hidup di pojok dunia ini bukannya kita disuruh santai, tapi hidup di pojok dunia ini kita disuruh bergebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kami datang tahun baru itu, mereka nyebutnya dengan kalimat ulang tahun. Kilo-kilo ibu bapak, masuk akal aku tidak ulang tahun. Kalau ulang bulan, kalau kita lahir Februari, tahun depan ketemu Februari lagi, mana ulang bulan. Kalau ulang tahun, rasanya salah. Tapi kalau barang itu sudah jadi di masyarakat, dianggap benar baik. Jadi jangan tergoda dengan jumlah. Jadi kita hidup di dunia ini ada jatah. Jatah 70 tahun. Jatah kita 60 tahun. Jatah kita 50 tahun. Habis 50, meninggal. Jadi kalau umur kita tahun ini 45, berarti jatah hidup kita 5 tahun lagi. Makanya ibu-ibu, bapak, umur yang bakal kita temui lebih pendek dari umur yang sudah pernah kita lewati. Kalau kita mati umur 60, saat ini umur kita sudah 50, berarti jatah hidup kita tinggal 10 tahun. Kalau umur kita sudah 58, berarti jatah umur kita tinggal 2 tahun. Jadi jangan kelandasan dengan kehidupan dunia yang meninabobok ke diri kita sehingga kita lupa diri. Kita hidup di dunia ini, ibu bapak, berjuang. Hidup di dunia ini berjuang. Dan hidup di pojok dunia ini bukan tempat berleha-leha. Hidup di pojok dunia ini bukannya kita disuruh santai, tapi hidup di pojok dunia ini kita disuruh bergebuk. Kita di pojok dunia ini disuruh ngumpulkan, sama dengan kita ngumpul ke kayu bakar. Kita nak nganten ke 6 bulan lagi, tapi mulai saat ini kita sudah ngumpul ke kayu bakar yang untuk digunakan 6 bulan lagi. Yang kayu itu bakal digunakan, bakal nyengang ke banyu, betanak nasi, ngogeng iwak, segala macam, sehingga tidak kelapakan kalau sampai hari ini. Nah itu juga dengan kehidupan kita saat ini,
kita dikongkon untuk mengumpulkan amal untuk menghadapi masa akhir daripada kehidupan kita. Maka itu hidup di pojok dunia ini adalah berdagang. Kita dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur. Umur kita ini modal. Kita tiap hari berdagang. Kalau kita berdagang, dagangan habis, untung tidak. Kita muat telepon, kita muat kelumpang, kita muat kumbu, kita muat kuih rentok, kita pokoknya habis. Habis. Kita susun bucu meja. Apa yang kita buat, apa yang kita apa dengan uang, kita susun bucu meja. Habis. Tapi kati untung. Habis saya. Jualan masih saya kuih mentok, habis. Habis saya kumbu, habis. Habis saya garumpang, habis, habis kan. Mana untung? Mati. Itulah sama dengan umur kita. Setiap hari kita punya modal 24 jam. Apa untung? Untung 24 jam. Apa isinya ngaji? Apa isinya maca sorawat? Apa isinya maca tasbih? Coba kalau ditanya, sehari berapa maca sholawat? Isi 24 jam itu WA, Facebook, diajak tidur HP, diajak kebuli, diajak nyuci, diajak jemuran. Tak boleh tinggal dan berhenti dikit buka. Semayang diajak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Jadi isinya 24 jam itu kadang-kadang habis saya. Jadi umur ini modal. Modal perdagangan kita. Walau sejengkal, walau sekilan, walau setebak, tak kaki untungnya. Amat biswe waktu. Bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Apa Quran tu nak dibaca? Apa solawat tu nak dibaca, nak dilantun ke? Apa isinya solat duha? Apa isinya tahajud? Apa isinya surat tasbih? Apa isinya surat hajat? Apa isinya nyantuni anak yatim? 24 ini. Jadi bawa ada untung. Untung kau sang ini solawat 1000. Untung kau sang ini maco 2 mikro. Untung kau sang ini duha 2 rakaat. Untung kau sang ini maco salat hajat. Untung kau sang ini salat tasbih. Untung kau sang ini hadir majelis. Untung kau sang ini silaturahmi sanjo rumah dulu kau. Untung kau sang ini nulungi wong. Untung kau sang ini jenang gati wong. Untung kau sang ini nulungi wong barat. Untung kau sang ini nyinga wong mati. Jadi ada isinya. Jadi 24 jam itu ibu harus ada isinya. Ini namanya berdagang.
Jadi kita syukur sama Allah Ta'ala yang tiap pagi Allah Ta'ala modali kita, modali umur, modali kesehatan, modali harta, modali ilmu. Pokoknya apa yang ada di kita, segalanya jadi modal yang harus pajak bermanfaat. Hasilnya laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jadi sedikit pun Allah tidak akan mengadab, dan sedikit pun Allah tidak akan memberikan pahala kepada seorang hamba kecuali itu dari hasil perdagangan dia. Kita jualan, waktu pemayah uang 1000, tolong cek, nanti lagi sibuk, sudah. Bimbang barang, lebih semato, lewat pulang. Jangan nak dihukumnya, nak dipas kenian, 10 mato, lebih. Sudahlah. Zaman ini kepala ayam, kaki ayam ditekan. Zaman ini kaki sepasang ada hitungan, kepala ada hitungan, pulau ada hitungan, kaki ada hitungan. Uang ini meliaya, kepengen minta sepasang barang kaki. Bela. Kita tidak sepiro. Yang kecil-kecil itu tidak kita akui. Kita anggap kate gunung. Kita maju tangan, kamu duduk. Memang kita ini buka lidahnya kertas beda hidup mulut. Kita lidahnya kertas beda hidup mulut. Tapi kalau tangannya kertas beda, kapan lagi biji itu? Hidup dia mulut. Hidup dia nyambung antara mulut dengan tangan. Tapi kalau dia kosong, malas dia bacuan. Maka itu kalau ada tasbih yang pendek, tiga-tiga, kalau ada majelis gawah. Nah, dengar-dengar siapa mulut biasanya antara mulut dengan tangan nyambung. Ada yang ketek. Ketek. Itu dia. Subhanallah, bihamdi macamnya dengan dia. Tapi uji Nabi, dia pun ketoso sebanyak buih di laut. Bukan siko laut, di laut. Siko doso sago, minta ampun. Ini dengan macet itu, santai. Sangko kita kecil nilai dibandingkan dengan kehidupan saat ini. Dibandingkan dengan perkembangan HP, singgonyo tak kodak habis kotak, tak kodak habis pulsa. Kalau pulsa habis, mak cacing pucu ame, mak kibo, hidup mak ngol, bomo, mak jaga tinggal bomo, habis, ni macam, jadi aku hidup mak ini no, dah ingat dengan 5 tahun yang sudah dah kati HP itu baik.
ato bae kegiatan. Aman dulu siang lagi yung dinongoge bisa muat kodok. Lagi bae. Baca dino siang. Muat juanya. Ini lah. Lama gawe udah tegurung nang bagian. Jadi dak ganti manfaatnya. Jadi ibu, maka itu kita kanjeng ke, kita pasang niat masing-masing lah, mengkoreksi diri, menyadari diri untuk mempersiapkan, mengisi waktu dengan sebaik mungkin. Yang muda aku lagi tua, ngisi waktu itu dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang berguna. Jangan pernah berpikir menganggap amalan yang kecil, amal sedikit tidak ada nilai. Sekecil apapun ada nilai. Kalau dia kecil, kadang-kadang kita tak ada perlu ngakuinya. Anggapan kita yang besar, kalau boleh ada nilai, tahu-tahu yang besar tak ganti nilai yang pokoknya.